Assalamualaikum, semua welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini, Iman dan kawan-kawan kita orang akan lawan dengan Skibidi Toilet. Nah, kita orang akan cuba untuk survive dan sekarang kita orang semua dah ditukarkan menjadi cameraman, CCTV man. Okey, korang boleh tengok sendirilah appearance kita orang semua sama je, tapi yang kita orang kena bekerja samalah sebenarnya. Betul guys, sebenarnya Skibidi ni ada banyak version, dia ada banyak size. So kita orang nak kena berhati-hati lah. Setiap wave akan jadi makin susah, makin susah, makin susah, makin susah. So, jom kita start. Jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Stay tune, jom kita main sekarang. Let's go gang. Okey korang, sebelum kita nak start ni, korang dah ada plan belum ni? Mana weapon ni man? Okey, ini weapon ni man. Sekarang dah masuk wave 8 ni. Korang dah turun main sampai masuk wave 8 ni. Mati mati mak dulu. Weh, okey. Style. Memang suka dengan dia punya shooting style. Okey, kita tembak. Wow, terus level up. Actually senang betul nak level up dalam game ni. Okey, kita just tembak aje. Okey, buat masa sekarang masih lagi senang. Kita terus weep. Okey. Senangnya nak level up. Okey, tembak lagi hari ni. Alright. Wow. Imam miss. Reload. Okey, sekarang Imam ada AK possible. Okey, actually yang tu memang cepat naik. Udah boss. Geng, settlekan boss dulu. Oh, reload dulu. Weh, boss dah boleh tembak. Boss dah ada laser. Weh, sakit. Weh. Tembak bagi habis. Okey. Kita equip dulu yang ini. Tembak. Yang ini apa ni? Okey. Punyalah senang nak naik level dalam game ni. Korang boleh tengok sendiri. Tapi mana nak keluarkan sekejap weapon-weapon kat bawah ni. Banyak sangat item. Kita nak simpan sikit. Iman rasa kan? Iman nak pakai yang inilah. I think ini okey kot. Yang ni kita pakai yang ni satu ni dulu. AK-47 kot Iman rasa ni. Dengan yang weapon yang ini. Okey. So jom kita try sekejap. Reloading. Korang dekat sini. Okey. Kita equip beli yang ini. Alright. Ini weapon apa ni? Yo, bomb! Wow, bomb! Wow, wuih, gila. Smart. Yang ni pun sama, kita bagi je. Kita bagi je. Enemy has begin. Kill. Yang belakang tu bukan. Dekat depan je. Sekarang ni kita dah masuk wave 12. Hopefully korang boleh survive sama sebab semakin tinggi wave kita akan go nanti, semakin susah lah sebenarnya. So make sure korang jangan mati awal ya. Marilah bersama-sama dengan Iman. Kalau yang tengok kat sini, yang tengah join kita orang punya army ni, kita ada Jastervo, Adam, kita ada Amar, Sepi, Alkinizi dan juga Wafi lah. Right, so Iman mengharapkan korang semua. Kita dah kill. Okay, sabar. Relax dulu. Kita reloading dulu. Tembak dulu. Setakat ni korang boleh tengok Skibidi ni actually memang boleh katakan dah makin banyak sebenarnya sekarang. Tapi sebabkan Iman ada army yang kuat, sebab tu lah nampak macam senang. Tapi korang kena bersedia geng, sebab katanya nanti akan ada boss yang baru pula, yang lagi kuat katanya. Seram ni. Okey. Teruskan. Tapi korang cover tempat Iman sekejap. Bagi Iman nak tengok kat belakang ni. Iman nak balik base sekejap untuk tengok apa item yang Iman boleh dapatkan lah sebenarnya. Okey. Iman rasa yang ni kita ada bahagian tank yang mana membolehkan Iman untuk bawa tank kot. Iman rasa yang ni pula kita ada. Alright, okay. Yang ni pula kita ada railgun. Wow, kita ada UFO. Wow, kita ada VIP. Kita ada yang mana membolehkan Iman untuk jadi Skibidi. Tapi Iman tak jadi Skibidi. Korang, tolong cover. Iman nak tengok sekejap ni. Okay, dekat sini pun kita ada helikopter. Dan Iman boleh jadi cameraman morph. Iman rasa Iman nak beli yang inilah. Iman nak jadi yang ini. Boleh tak sini nak dapat yang ni? Boleh tak? Yang ni kena jadi, kena berapa ni? Oh, kena buka chest ke dulu? Okay, kita try tengok sekejap apa Iman dapat. Dan Iman tak dapat apa ke? korang tolonglah ni. Jangan nak ikut Iman sekejap. Iman nak ni. Korang pergi dulu tolong. Melainkan kalau korang nak beli upgrade weapon, boleh bersama-sama dengan Iman. Tapi sekejap. Ada upgrader dekat sini. Okay. Yang ni untuk kita nak upgrade kita punya peluru, kita punya damage apa semualah. Okay, tak apa, jom. Gang, macam mana boleh masuk ni? Korang, kan Iman dah kata dah jaga base elok. Dah ada Seiko Skibidi dah termasuk kita punya ni tau. What, UFO mana tu? Okay. Setakat ni dah okay ke? Weh. Korang. Skibidi dah jadi lain tu. Weh. Skibidi apa ni? Belakang. Nampaknya Skibidi dah upgrade diorang punya teknologi. Dah jadi makin maju, makin kuat. Okay. Jangan bagi Skibidi masuk base kita, geng. Suspend ni.
Kita try tengok untuk satu round ni, satu pusingan ni jangan bagi mati. Kita tengok sejauh mana wave yang kita boleh capai. Sekarang ni kita dah ada new enemy. Nama new enemy kita ni 3 head. Oh, 3 kepala punya toilet eh. Okay, korang-korang cover sekejap, cover sekejap, cover sekejap, cover sekejap. Boleh eh, boleh eh. Sebab Iman. Oh, itu tu. Enemy baru, enemy baru. 3 kepala. Dah macam Hydra dah Iman tengok eh. Sheesh. Okay, Iman rasa kan, why not kalau Iman nak beli yang ni? Minigun. Ah, Iman rasa Iman nak dapatkan yang ini kot. Okay, korang tunggu sekejap eh, dengan harga 200 gobox. Yang ni alien mana ni? Hello? Hello, alien mana ni? Dia team kita ke? Weh, korang dekat mana? Korang, korang serang, serang. Jangan bagi mati, come on. Oh, ni. Cepat, cepat, cepat. Iman kalau boleh nak main satu round je. Tapi kita nak tengok sejauh mana kita boleh pergi eh. Macam mana korang tukar? Korang tukar enemy korang. Macam mana korang tukar skin sebenarnya? But wait, what? Turn enemies to poop. Oh, Iman boleh tukar enemy jadi poop. Dengan harga 149 robot. Ini nampak macam menarik. Kita beli yang ini sekejap. Eh, korang tolong cover cepat Iman jap. Iman nak cari weapon yang menarik eh. Cover, cover, cover. Tembak, tembak. Jangan tak tembak. Demi menjaga keamanan dunia daripada serangan skibidi toilet dan jahat. Oh, meletup. Tebak bom. Eh, tapi sekejap geng. Macam mana? Macam mana korang nak dapat ni? Aduh. Iman spin je tengok sekejap macam mana. Kita try spin sekejap. Kita open. Open dengan harga 99 bobucks. Okay, fine. Kita beli sekejap mob ni. Okay. And open for 200. Alright, kita open lagi sekali. Korang sabar sekejap, Iman nak cari mob yang lain pula. Kita open lagi 200. Korang teruskan menembak, teruskan menembak, teruskan menembak. Okay, yang ini mendapat yang ini. Kita pergi dekat bag sekejap. Iman nak tukar skin baru eh. Untuk korang, Iman tukar skin yang baru. Tapi dekat mana sih nak tengok skin Iman ni sekejap. Ini lock, lock, lock. Okay, yang ini use. Ah, korang nampak ni geng. Iman dah berubah geng. Dah advance sikit geng. Okay, sekarang let's go. Kita move forward okay. Sheesh. Okay, yang ini weapon Iman dah dapat tadi. Tembak, tembak, tembak. Jangan tak tembak, jangan tak tembak. Skibidi dia dah makin kuat lah. Tak tipu lagi geng. Sekarang ni kita dah berada pada wave yang ke-23. Come on. Eh, siapa dekat belakang Iman? Cover Iman, cover Iman sama, cover Iman sama. Okay, cun-cun. Iman nak reload, Iman nak reload, Iman nak reload. Dekat bahagian reward tak ada apa lagi Iman rasa. Kalau korang tengok dekat sini, bahagian reward ni Iman sebab nak cari tau weapon yang Iman dah beli tadi tau. Bersama Iman tak jumpa lagi. Yang ini ke? Yang ini ke? Ni weapon apa ni? Ni weapon baru ni. Sekejap Iman nak tengok jap weapon ni. Wow. Oh, dah ada skibidi baru geng. Skibidi yang warna emas pula. Ni dah makin mencabar ni. Iman dah kata dah korang kena bersedia je. Iman tak sabar nak tengok ketua skibidi ya. Untuk air video ni nak tengok macam mana. Okay, sekejap lah. Iman nak upgrade dulu. Iman nak pergi dekat bahagian upgrader untuk Iman. Ya, untuk Iman upgrade Iman punya weapon sekejap. Okay, dekat sini Iman nak upgrade magazine. Okay, boleh tak Iman upgrade? Wait, what? Duit Iman tak cukup ke? Serius lah, duit Iman tak cukup. Okay, never mind. Kalau yang ini pula, can I buy the tank? I would like to buy the tank man, you know. Dengan harga 549 bobucks. Tapi nampak macam meyakinkan. Nampak macam boleh guarantee. Okay, kita beli yang ini kot merasa. Dan mana tank Iman? Mana tank Iman? Tapi serius geng, Iman dah beli something. Tapi Iman tak nampak tau dekat mana untuk Iman spawn Iman punya kenderaan tau. So ini tak syok oh. Sekejap dekat sini ke? Okay, tak boleh pun, tak boleh pun dapatkan tank Iman. Iman dah beli kot tank tu dengan harga 549 bobak. Why? Ini dah. Sekejap. Beli kat guns. Mana. Beli kat guns. Tak ada. Iman dah upgrade Iman punya weapon tadi. Sayangnya. Kat sini ke? Boleh saya tekan dekat sini? Okay, tak apa. Jom kita sambung balik. Kita tolong balik kawan-kawan kita lain. Sebab sekarang kita dah masuk ke wave 30 dah geng. Wave 30 dah geng. Oh. Ada enemy dekat belakang. Ada enemy dekat belakang. Tembak, tembak, tembak. Jangan bagi cat. Au, sakit. Geng, cepat geng. Dah makin banyak. Skibidi besar ni geng. Come on. No, jangan mundur. Kemung korang. Sikit lagi. Kita boleh buat. Alamak, ada kawan kita yang dah mati. Tembak jap. Back off. Weh, dah makin susah weh. Wave 30 susah weh. Alamak, ada kawan kita injured. Bangun. Revive. Boleh revive geng. Okay, jom.
Kalau ada kawan kita jatuh, revive. Revive dorang. Boleh ke? Wih, dah makin susah ni, geng. Sekarang kita dah masuk ke new enemy. Dah ada new enemy dah. Nama enemy kita tu Devil. Ada setan. Jembalang CBD dah masuk, geng. Okay. Oh, yang ni dah makin seram. Mana ada... Weh, betul weh, ada setan. Skibidi setan. Weh, skibidi setan, geng. Sheesh, mati mak ini sekejap. Okay, tukar weapon. Reloading. Okay, yang ni pun sama. Okay, yang ni senang je, no worry. Sheesh, bagi mari reload sekejap. Tapi serius, geng, Iman sekarang ni memang tengah stres tau. Sebab Iman tak dapat. Iman punya kereta kebal. So, korang cover Iman sekejap. Iman nak tengok balik, cover Iman sekejap. You already own this item. You know, dia dah bagi tahu dah Iman dah already own this item. But somehow... Takpelah. Jom. Dekat kawan kita, geng. Wih, setan banyak weh dekat sana, weh. Biar betul, weh. Wih, banyaknya. Yang ni pun sama tembak. Okey. Wih, laju lah SkibD yang kecil ni pun. Walaupun dia kecil-kecil, laju. Dia boleh masuk kita punya base. So, korang nak kena tengok betul-betul eh. Okey, sekejap. Bagi Iman buang dulu weapon ni. Iman nak tengok dekat bahagian gun sekejap. Oh, bukan. Bahagian reward tak silap Iman. Iman rasa dah boleh equip ke yang ni. Weapon yang baru ni. Okey, Iman try scroll bawah sekejap. Tak ada apa lagi. Okey, ni kita boleh tutup sekejap. Bahagian guns ni tak ada apa. Bahagian game pass ni pun Iman dah beli. Tapi somehow tak jadi apa-apa. So, itu yang agak sedih sikit. Tapi tak apa, kita teruskan, geng. Hidup kena teruskan. Tembak. Okey, yang ni pun sama. Yang setan dah datang. Yang jembalang dah datang lah. Jangan dekat sangat. Mati nanti. Okay, good. Kita dah masuk wave 38, geng. Weh, new army. Alamak, dia dah main down. Geng. Tolong kawan kita dekat depan tu, geng. Okay, go. Iman cover. Okay, back. Dia bagi tu dekat sini. Dah ada new enemy lah, sepatutnya. New enemy. Mana kita tengok sekejap. Mana tak nampak lagi ni. Yang ini. Korang nampak tadi. Weh. New enemy dia dah macam Dr. Octopus pun ada. Kalau korang tengok, dia punya tangan dia banyak. Sheesh, yang ni korang jangan kena tangkap sudah eh. Sekali kalau korang kena tangkap, habis. You die, I die, everyone die, okay? Tembak. Back off. Ada yang dah mati ke? Semua masih lagi survive, okay? Final boss, geng. Ready, final boss. Boss tu nama dia Triplet. Okay, adakah dia ada 3 kepala macam tadi? Tak sure, tapi kita tengok lah. Kehadiran Big Boss untuk pusingan kali ni mana? Mana, geng? Wave 40. Sheesh. Okay, kita dah pindah ke dunia lain, geng. Untuk next. Tapi sekejap, bagi mana tengok dulu gun Iman, reward Iman ke apa. Tak ada apa lagi. Geng, cover. Sheesh. Okay, yang ni pun dah mati. Dekat bahagian ni ada tak? Come on, tolonglah bagi tahu ada poop gun tu. Iman nak poop gun tu. Pelik lah, Iman tak jumpa orang punya poop gun tu. Aduh, stres Iman. Okey lah, tak apalah, geng. Yang Iman punya gun tu kalau datang tak adalah. Kita cover kita punya base baru je sekarang ni. Okey, sekarang ni kita masuk wave yang keempat. Cuma dunia yang baru. Sekarang ni kita kena jaga 4 penjuru tau. Iman nak kena, kita orang semua nak kena cover 4 penjuru pula. Depan lah, kanan, kiri, kanan, semua ada lah dekat sini. Okey. So, geng, dah ada new enemy. Speed. Apa nama dia? Speed apa dah? Okay, cover. Make sure korang tengok. Tembak perjauh. Okay, menutup. Tebar, boom. Okay. Di sebelah sini ada tak? All clear. All good. Alright. Wave yang ke-6 sudah bermula. Bersedialah anda. Ni tembak. Oh. Bagi masa tu. Sheesh, kita reload dulu. Okay. Di sebelah sini ada tak? Wave 7 dah start, geng. Okay, jangan depan sangat tu. Kau yang depan je ni mati nanti. Tengok. Kena kejar. Bahaya tau. Walaupun dia orang kecil, tapi sekali kalau kau kena gigit dengan skibidi tu, percentage korang untuk bertukar jadi skibidi tu sangat tinggi. So korang kena slow and steady. Okay. Come on. I am reloading, geng. Okay. Berapa lo yang main game ni? Memang suspend habis lah. Tapi game ni dia kan jadi lagi seronok efeknya kalau korang main dengan kawan-kawan korang lah. Lebih kurang macam style Call of Duty gitu. Okay, kita dah ada
yang baru ni somehow Iman rasa dah bunuh. Iman rasa kan yang ini kita akan repeat kot. Dia Iman rasa yang ini memang akan repeat untuk jumpa enemy yang sama lah. Cuma yang tadi tu untuk tempat yang tadi kita dah lepas. So sekarang ni kita masuk ke tempat yang baru. Cuma enemy tu pun dia akan enemy yang sama jugalah kita jumpa nanti lah. Enemy yang Hydra kepala 3 lah, yang jadi Devil Toilet dan sebagainya. Korang boleh tengok sendirilah. Okay, so jom geng, korang teruskan lagi, teruskan menembak, teruskan menembak. Jangan risau, Iman outro dekat sini. Geng, apapun, diharapkan korang terhibur. Jangan lupa like, share and also subscribe. Itulah dia, perjuangan kami ni masih lagi belum selesai yang sebenarnya. Kami masih banyak lagi kerja geng. Korang teruskan, jaga depan, jaga belakang, jaga kiri, jaga kanan. Iman tidur. Okay lah guys, jangan lupa like, share and also subscribe. Jumpa kita video kedatangan. Assalamualaikum. Ciao semua. Bye bye.